Saudara, dalam dunia pendidikan dikenal istilah UDL, Universal Design for Learning. Secara singkat, ini adalah sebuah metode pengajaran yang dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar terkait disabilitasnya. Tapi metode ini tidak mengurangi kualitas pengajaran materi yang sama bagi mereka yang bisa mengakses cara-cara mainstream dan yang tidak membutuhkan metode khusus. Sebuah metode universal yang dapat diakses oleh orang-orang dengan berbagai macam kondisi. Misalnya, penggunaan gambar, video, atau bagan bisa diakses oleh mereka yang mengalami kesulitan membaca tulisan-tulisan yang panjang. Tetapi cara itu juga tidak merugikan mereka yang sudah lancar membaca. Penggunaan bidang miring atau lift lebih bisa diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda, namun juga dapat dilalui oleh mereka yang tidak menggunakan kursi roda. Dalam pendidikan iman, anak-anak di gereja kita, sudahkah guru-guru menggunakan metode pengajaran yang kreatif untuk membuka peluang bagi semakin banyak anak untuk menerima pesan yang disampaikan? Dalam mendekorasi ruang sekolah minggu atau gereja, atau ruang-ruang yang lain, sudahkah kita juga mengikutsertakan gambar anak-anak dengan kursi roda misalnya, atau dengan disabilitas yang lainnya? Sehingga anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat lebih merasa tersapa melaluinya. Dan bagi anak-anak yang tidak memiliki disabilitas tertentu, juga bisa belajar menjadi lebih familiar dengan kondisi seseorang yang berbeda, serta mengerti bahwa Tuhan pun mengasihi mereka. Anak-anak yang terbiasa untuk saling menerima temannya yang memiliki kondisi yang berbeda, akan belajar menjadi lebih peka dan peduli. Mereka akan menjalin pertemanan tanpa rasa canggung. Dan pada saatnya kelak, ketika anak-anak itu dewasa dan bisa membuka lapangan-lapangan kerja, mereka pun akan peduli untuk memberi kesempatan yang sama bagi sesamanya yang hidup dengan disabilitas. Sedangkan mereka yang memiliki disabilitas tertentu, namun sudah terbiasa diterima oleh lingkungannya, juga akan semakin bertumbuh dalam kepercayaan diri. Kepedulian yang ditanamkan dari kecil akan terus bertumbuh, berdampak positif, bahkan dapat mendukung kemajuan sebuah bangsa. Sudahkah gereja mengambil peran di dalamnya?